Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ardi Official, bosku ya. Mudah-mudahan yang sudah subscribe, Allah mudahkan rezekinya, lancarkan semua urusannya, bosku. Bosku ya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu bosku. Ketik Ardi Official, ya langsung subscribe, kemudian like, share dan komen bosku. Oke bosku, kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan subscriber saya ya. Salah satu subscriber saya yang suka PES 2020 ya. Karena alhamdulillah saya juga hobi main bola ya. Jadi saya gamenya pun juga ikut main bola juga. Sombong amat. Oke bosku ya, cuma satu ingat pak bosku, jangan sampai game itu atau game bola tadi itu melalaikan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika azan, yuk berhenti dulu, kita salat lagi. Oke bosku ya. Oke. Kali ini kita akan langsung menjawab pertanyaan subscriber saya bosku. Ini banyak yang menanyakan seperti ini bosku. Nih. Kemudian yang ini juga nih. Itu bos ya. Pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab ya. Cuma ada yang bilang saya juga bohong lah pakai stick atau apa. Karena emang saya pakai stick bos ya. Nih. Saya pakai stick dipegang untuk main bola ya. Karena kalau saya pakai tangan nggak bisa main. Ini jadi saya pakai stick. Ini stick Bluetooth PG seri berapa nih? 961 kali ya. Saya lupa, pokoknya jelasnya stick IPG ya. Oke bosku, jangan kemana-mana, insya Allah kita akan berikan tutorialnya dan aplikasi apa yang saya pakai untuk main PES 2021 ini dengan stick ya. Oke bosku, jangan kemana-mana. Oke bosku, terima kasih sudah menunggu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali bosku ya, yang suka mistik pakai itu. Oke, langsung saja kita eksekusi ya bosku ya. Gak usah panjang-panjang lah, yang penting kalian mengerti dan paham ya. Sombong amat. Oke, langsung saja kita buka aplikasi. Kemarin saya video terakhir saya itu pakai aplikasi apa namanya nih, aplikasi Mantis ya. Mantis gamepad pro ya. Mantis gamepad pro, silakan yang belum download silakan download dulu bosku, kemudian aktifkan dulu ya, aktifkan dulu. Bisa pakai, saya pakai HP, kemudian ada bisa pakai laptop ya, terserah kalian lah. Yang jelasnya saya pakai HP, saya cuma pakai HP bosku, tidak ada laptop ya. Jadi alhamdulillah selesai ya. Oke, langsung saja kita buka Mantisnya. Kita buka terlebih dahulu, kita aktifkan dulu ini buat ya. Tekan dulu, nah, sampai dia berhenti berkedip ya nih. Oke, itu sudah aktif ya. Jadi kita tinggal untuk klik tesnya lagi. Oke, tunggu sejenak ya bosku ya, nanti kita langsung apa namanya, berikan caranya apa namanya nih, bagaimana menendang, ngopor dan lain sebagainya maksudnya ya. Karena nanti dikirainya kita hoax ini ya, dan bukan, ini asli bosku ya. Karena memang Octopus nggak bisa lagi pakai kayaknya, karena crash dan crash. Jadi ini rekomendasi banget buat kalian nih, aplikasi yang ini nih, atau Mantis Gamepad Pro. Nah, dia juga bisa pressing, bisa opor, pokoknya kencang tendangan, pokoknya bisa juga langsung umpan lambung jauh ya. Bosku langsung saja ya. Nah sekarang Messi lagi yang menang bola bosku ya. Nah di sini ada triknya bosku. Kalau untuk apa namanya ini, untuk nendang corner ya. Makanya pakai ini tampilan ya. Tuh bisa ngambil langsung ke depan. Langsung gol. Oke.
Oke bosku, itu aja dulu bosku ya. Buat kalian yang kemarin komen ya silakan. Ini rekomendasi bagus buat kalian. Pakai Mantis Pro Game Pro ya. Ini bisa pakai bola itu. Mudah-mudahan kalian bisa main lagi pakai stick ya. Oke, bosku, nanti kita akan berikan tutorialnya bosku. Kalau ada yang pengen belajar tutorial salto apa namanya nih? Pressing, tendangan geledek bosku. Nah, di sini ada bisa nih. Kemudian umpang lambung jauh bisa dan dekat boleh juga bosku, ini bisa. Oke bosku, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe bosku ya, dukung terus channel ini, mudah-mudahan video bisa bermanfaat. Terima kasih, mudah-mudahan kalian di sana semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.